Sejak beberapa hari terakhir, pantai di Kelurahan Pasar Bengkulu dipadati warga. Mereka ramai mendatangi lokasi ini setelah mendapat kabar bahwa nelayan membagikan gratis ikan hasil tangkapan mereka. Warga yang datang pun antusias mendapatkan ikan laut gratis. Bahkan mereka ikut membantu nelayan melepaskan ikan yang masih berada di jaring. Hal ini sangat disyukuri warga. Selain ikan yang dibagikan adalah ikan segar, hal ini ikut membantu warga berhemat di tengah kondisi tingginya sejumlah bahan pangan saat ini. Tidak tahu, cuma dicetoknya aja. Oh, dikasih aja ya? Iya. Oh. Kami tadi tahu dari mana tadi? Ada. Kemarin kan ada postingannya katanya, bawa aja. Oh. Ya lumayan lah, terus sayuran ikan. Dikasih aja sama nelayan berarti? Iya. Alhamdulillah nelayannya baik-baik kok. Oh, ikannya segar? Iya, baru ikan pernah ya tadi. Ini 5.000. Itu, sasso itu 5.000? Iya, sasso 5.000. Ini berapa? Dari mana tahunya tadi, Bu? Dari mana tahunya? Ya, ibu lewat aja, nengok-nengok. Nah. Itu murah, Bu, berarti? Iya, murah. Biasanya berapa? Bisa dikasih aja. Biasa 10.000, 5.000. Biasa 10.000. Melimpahnya hasil tangkapan laut baru kali ini dirasakan nelayan. Sebagai rasa syukur, nelayan pun sengaja membagikan gratis ikan yang mereka dapat untuk warga sekitar. Lagi musimnya ya, Pak? Iya. Emang setiap tahun seperti ini, Pak? Baru ini lah. Ikan jenis apa ini, Pak? Banyak jenisnya. Leweran, padi, lamur, nangi. Kapi-kapi sendiri. Oke. Ini kita bagi-bagi gratis atau gimana, Pak? Ya gratis. Kalau mau tanggal, ya. Gratis boleh diambil. Selain dibagikan gratis, nelayan juga menjual ikan tangkapan mereka dengan harga murah. Bayazir Al-Rayhan, Kompas TV Bengkulu.